Udah lama ini. Punya sebilan. Halo teman-teman, assalamualaikum. Balik lagi sama aku, Tina SL. Apa kabar semuanya? Semoga sehat selalu ya, amin. Nah teman-teman, ini awal tahun baru 2024. Aku bikin video di hari Senin, tanggal 1 Januari. Semoga tahun ini semuanya kita yang utama diberi kesehatan selalu, yang sakit diberi kesembuhan, diberi kelancaran rezeki, diberi kebahagiaan, dan juga selalu bersyukur. Amin. Nah teman-teman, mumpung ini hari terakhir anak-anak libur sekolah, dan awal tahun baru juga nih, kita mau ngajakin anak-anak buat liburan ke daerah Jepara. Kita mau ke kolam renang teman-teman. Waktu itu udah pernah ke sana ya, tapi kurang puas karena waktu itu Lica tuh masih kecil. Aku baru nyemplung di air sebentar, Licanya nangis. Moga aja nanti kalau Lica diajak ke sana bisa happy ya main air. Karena aku sendiri juga pengen banget main air teman-teman. Udah lama nggak main air. Oke, ini tak tata dulu ya. Baju Lica, baju Mas Manggala, baju Galang, dan baju saya. Mau bawa baju ganti dari rumah. Masukin dulu semua baju. Ini bajunya Lica. Pempesnya kita taruh samping. Baju Mas Manggala dan Galang. Obatnya Mbah Sono. Teh Olim, siapa tahu kalau nanti ada waktu mau live jualan teh di TikTok seperti biasa. Sambil nyelam minum air, tisu basah, tongsis buat ngevlog. Ini baju saya, perlengkapan kosmetik. Aku pakai MS Glow ya teman-teman. Sabun mandi, minyak kayu putihnya Lica, sisir sama hand body, handuk. Oke teman-teman, udah siap. Nah, bawanya secukupnya aja, nggak usah banyak-banyak ya. Kayak anak sekolah nggak? Ini itunya nggak cocok. Yang apa? Kerudungnya nggak cocok ya? Cocok. Tidak cocok sama sekali. Udah gelap dikasih warna cerah. Ini cocok. Cocok lah. Masa mau gelap-gelap semua. Nah teman-teman, sekarang kita tinggal nungguin Mas SL, Mas Mahmud, Mbak Tias, Mbak Sono kesini. Mbak Ani udah siap sekeluarga. Mbak Manda juga. Tapi katanya nanti Mbak Krista nggak tahu ikut apa enggak karena masih kecapean. Ya nanti kalau memang nggak ikut ya nggak apa-apa. Yang penting udah diajak semua sekeluarga besar keluarga SL. Kami Ocean. Iya. Tante Ocean, ayo. Tui, tui, tui. Kami ma. Kami. Tui ya. Ye ye ye, kita mau jalan aja. Ya. Oke, OTW ya. Ya. Ya, Lica duduk yang baik ya. Iya, pinter. Nah ini ada Mbak Manda teman-teman, Mas Mamu juga udah ada di sini. Kita yang kehilangan itu Mbak Ani, maksudnya nggak tahu dia nyasarnya kemana, lewat mana ibu? Mau nengeru, malah nengeru. Ibu nengeru? Nah, terus balik dari naik konten tadi saya alah-alah. Oh, alhamdulillah teman-teman, kita serombongan udah kumpul dan ini Lica bubuk ya. Lanjut kita perjalanan lagi dan alhamdulillah nih udah sampai di Jepara teman-teman. Halo, siapa nih yang orang Jepara yang nonton vlog keluarga SL? Salam kenal. Kangen nggak sama kota Jepara yang mungkin ada di luar negeri? Oke teman-teman, lanjut perjalanan lagi ya. Dan ternyata di jalan itu hujan. Lica masih nyenyak bubuk ya teman-teman.
dewi tak omong pak rambutannya pak. Dan tadi ini ada Mbak Tias dan emak yang bawa bekal dari rumah buat makan bersama. Karena memang makanannya nggak boleh dibawa masuk di area tempat bermain, jadi kita makan di luar ya teman-teman sebelum masuk di area kolam renang daerah Jepara nih. Papa di sini, oh aku, papa di sini, mama di sini. Wendok kok mas? Nggak, aku coba nggak. Apa nih sebut sih kok? Tom. Nek di. Bakule keri. Pasangan kandung. Nggak hilang ya? Nggak hilang. Tum lepuk eh? Apa di renang? Dan alhamdulillah kita udah masuk nih. Tiketnya per orang 50.000 ya teman-teman. Bagi teman-teman kalau mau kesini, untuk anak kecil di bawah 5 tahun free. Mau kemana? Tolong! Mas, kalau pemula kena pelung bahaya loh. Apa, sama? Nah teman-teman, ketemu keluarga online dari Madura yang perantau di Kudus. Salam kangen. Salam buat yang di Madura nggak? Salam kangen. Saya lihat terus mbak. Terima kasih. Hari ini tapi aku belum upload video mbak. Kamu mau kena banjir kan di air mas? Tante mau mandi ya? Iya, mandi. Mandi dulu ya. Nah, dadah. Sampai ke tante mandinya. Dadah, assalamualaikum. Tak sama dulu mbak ya? Iya, iya, Pak. You can play now. Kayaknya kalau dolor ya, Pak. Iki seneng gak lo karo Pandu? Lu kayak nangis terus, Pak. Pi kopi. Di mas kalau di mau. Terenang. Mah, aku gak aku mau. Pengen parah sawaku. Ya aku kopi. Nih ya. Kopi. Kopi api sih. Api enak, Mak. Api. Buang minum kopi dulu, teman-teman. Buka. Aku ngesentok iki tenang ya. Melocot. Melocot kopine, Pak. Lica senenge pol Lica. Ya senenge pol era. Di tak demek moh are. Langsung. Kok tak iki. Lah iki aku nggo bos. Aku ya nggo bos. Gak diwedi wonge ning kono ki blok. Dan ini ada mie. Tadi Mbak Ani minta tolong buat dipesenin mie karena mereka enggak ikut nyebur di kolam renang, teman-teman. Jadi Mbak Ani, Mas Wasit, Bapak dan Emak itu nungguin di sini sambil ngobrol-ngobrol. Kebetulan sampai sini juga hujan, tapi ini udah mendingan, enggak terlalu deras. Yuk kita keseruan kita lagi ya. Hihi. Senengnya pora. Hihi. Satu, dua. Nih. Ada digaen dulu ta, Pak? Caca. Satu, dua, tiga. Yeah. Karena yo, Pak Lampung. Di. Inilah Pak Lampung nganggur capek. Terusnya. Ke nganggur. Yuk, yuk jalan ya. Ye 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 ye. Ye 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 ye. Ye 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 ye. Hahaha.
cari-cari. Wah. Oh, naik. Wah. Naik. Mas apa ini? Siapa? Tapi dunia apa? Siapa? Hup, kasih. Siapa? Rono. Ini pinggir kayak gini siapa kayak? Kita bisa gerak sih juga macam. Ini kira tak beli. Ola. Enya apa pelampu kan gue lica lo? Aku belum bayar ya. Apa kan gue sih? Oh. Ye. Yee. Lampu aja, Bang. Cek lampunya. Baru setelah ini nih, setelah ini. Ye. Awas maaf, Dik. Lah, gedean nih. Gedean. Mau. Cekan dia, cekan dia. Hei, mau pengil, kaya apa? Yeay! Yeay! Dadah! Berenang. Lica naik apa ini Hello Kitty? Yuhu, kakinya. Ye, seneng ya? Om mana Om? Om. Om sana Om. 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 Oh ya Om, oh ya Om, oh ya Om. Ya Om. Ya Om. Iya, iya. Oh ya Om, oh ya. Om ini masih separuh. Masih di sini. Ye. Seneng ya? Seneng ya? Delica, hey. Hey, Delica, hey. Hey. Hah? Hah tuh? Hah? Iya. Di area responsif kontrol. Bagi Anda yang merasa cemas, bisa langsung ke ruang informasi segera. Saya suka nggak? Saya ulangi sekali lagi. Telah digunakan sebuah handphone, bisa langsung ke ruang informasi segera. Mau toh? Gak ada no. Aku gak lewat ini kok. Coba kan oke tak wah. Coba TV. Tapi kecipratan. Oh nyebrati di mana? Nyepiye. Ya Allah. Mandi ya. Mandi saya mandi. Galang ya Allah Gusti. Sebelah sana nih, bawah. Sana terus. Yo yo yo, di di, di galang di. Sana lu galang di mana pak? Galang akan jam langsung. Orang kita masalah ya. Dirinya mana jujurnya? Jujur be? Be. Sini duduk sini lagi duduk. Mundur ke, Pak? Iya, judirnya mana? Judirnya? Om Nantawanan kasih lihat judirnya. Judirnya mana judirnya? Judir bebek mana? Judir bebek. Judir bebek gimana? Judir bebeknya mana? Mama judiri, Mama.
Wah, jadiri mama, jadiri. Nah, teman-teman, alhamdulillah udah selesai liburan kita hari ini. Sekarang mau pulang. Tadi kita sampai sini tuh agak sorean banget, teman-teman. Jadi anak-anak sebenarnya masih belum puas, tapi ya karena jam 4:30 udah tutup, mau enggak mau kita ya pulang ya. Ya. Jidir bebek mana? Jidir bebek. Jidir bebek mana? Jidir bebek. Jidir bebek mana? Jidir bebek. Jenengan mboten beta peso, Mbak. Mboten nak wong kula niku ajeng ke sadhe tak sadhe mriku. Lah niku mau kan rame sih, lah dong kula sek rame kula mboten. Nah, teman-teman, dan ini kita baru tiba di lokasi tempat oleh-oleh beli durian, belum turun dari mobil tiba-tiba ada mbak-mbak yang nawarin durian cuma sisa satu katanya. Ditawarin pada kita gitu. Dan ini Mas Manggala tuh lagi kayak ngobrolin duriannya gimana, karena kita udah beberapa kali sering ketipu, teman-teman. Durian itu luarnya mulus. Ingat nggak waktu aku dari Pekalongan mampir beli durian itu harganya 150 sama 200.000. Isinya itu busuk, teman-teman. Aduh, sedih. Jadi kita tuh kayak trauma kalau mau beli durian. Terus ternyata ya, ini kan videonya tak edit baru sekarang. Kemarin itu Mas Wasi juga beli durian 250, isinya itu gak bagus semua, gak bisa dimakan. Ya Allah, rekomendasi dari kalian nih, siapa tahu keluarga online ku yang tahu tempat beli durian yang benar-benar enak di mana ya. Karena kalau kita beli durian sering dapat isinya gak bagus, sedih. Kami ayam sisa ya, Nek? Oh, aku belum mau makan, aku mau yang mana? Aku pengen bakso mie ayam, mo. Dan tadi kita icip-icip dawet durian. Untuk rasa sih menurutku ada sangit-sangitnya sedikit dari cendol atau apanya, kurang tahu ya, teman-teman. Terus sekarang kita lanjut buat ini, cari segeran beli mie ayam dan juga bakso di sini. Aku pesen mie ayam, teman-teman, dan yang lainnya pesen bakso. Ini di sebelah tempat dawet durian persis. Dan ini mie ayamnya beda dari di tempatku. Kalau di sini rasanya menurutku cenderung kayak rasa soto-soto gitu loh, teman-teman, tapi cukup enak juga. Harganya 8.000 per porsi. Dan kita udah sampai rumah. Lica nggak tidur. Ini teman-teman tengah malam main, teman-teman minta naik di atas ini, diturunin nggak mau. Lica bubuk ya. Mama banyak bubuk, Pak. Lica bubuk. Lica mau bubuk nggak? Jidir bebeknya mana? Jidir bebeknya mana? Tuh, mama. Iya. Lica bubuk enggak? Lica bubuk yuk. Ca. Bubuk yuk. Sampai rumah enggak bubuk?
Oke, mungkin nak nih ngono kuwi kok. Ma. Aduh. Sakit tuh. Udah, jangan rono-rono. Jangan dimatiin AC-nya. Jangan dimatiin. Jangan tuh. Mau Aisyah. Mau jangan diginiin. Ini kalau didok-dok-dok nanti kalau nganu gimana kalau nganu? Jangan digituin. Jangan. Jangan. Nanti Pak Lici apa? Duduk-duduk Pak. Terima kasih Pak. Ini punya Bapak. Makasih Bapak. Terima kasih. Berdiri coba. Berdiri coba mau lihat berdiri. Apa yang ngantuk yang tidur di kebaduk kali. Mau bubuk.